Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Reza Roslan dalam 15 minit MMTV edisi 2 Julai 2024. Kita ke berita utama. Siasatan kes penyebaran gambar didakwa mayat Allahyarham Zain Ryan Abdul Matin yang tular di media sosial dijalankan unit siasatan jenayah terkelas USJT Bukit Aman mengikut Seksyen 8 Akta Rahsia Rasmi 1972 Akta 88. Pada sidang akhbar hari ini, Ketua Polis Selangor Datuk Hussein Omar Khan berkata pihaknya menerusi pegawai penyiasat membuat laporan mengenai kes itu kemarin selepas berlaku penyebaran beberapa gambar yang didakwa sebagai bahan bukti kes kanak-kanak berkenaan. Terdahulu, Utusan Malaysia melaporkan 3 gambar keadaan Zain Ryan 6 tahun yang ditemui di anak sungai berhampiran kediamannya di apartmen idaman Damansara Damai dimuat naik di aplikasi Telegram selepas tularnya kertas siasatan pembunuhan yang sama sebelum ini. Ketua Polis Petaling Jaya, Assistant Commissioner Syarul Nizam Jaafar Elias Ismail menegaskan tindakan akan diambil mengikut lunas undang-undang dalam penyebaran gambar tersebut. Selain Akta Rahsia Rasmi, siasatan juga dijalankan mengikut Seksyen 203A Kanun Kesiasaan dan Seksyen Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak menolak sebarang kemungkinan rasionalisasi subsidi akan dilaksanakan ke atas petrol RON 95. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata bagaimanapun setakat ini belum ada kertas dasar yang membolehkan perkara itu dilaksanakan dengan cepat. Beliau berkata demikian pada sidang Dewan Rakyat hari ini bagi menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Pasir Mas Ahmad Fadli Syari yang meminta Anwar menyatakan adakah ya atau tidak kerajaan akan laksanakan penyasaran bersasar subsidi ke atas petrol RON 95. Terdahulu, Anwar meminta supaya langkah penyasaran subsidi oleh kerajaan tidak diputarbelik oleh mana-mana pihak seolah-olah ia suatu dasar yang salah dan zalim. Menurut beliau, pelaksanaan penyasaran subsidi perlu diambil dengan sikap yang lebih tawaduk oleh semua pihak dan sekiranya terdapat kelemahan akan diperbaiki oleh kerajaan. Ujar beliau, pimpinan kerajaan terdahulu pernah membincangkan rasionalisasi subsidi dan bersetuju itu merupakan langkah dan keputusan yang bijak untuk ekonomi. Namun hari ini nadanya berbeza apabila menafikan dalam kempen politik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan suasana politik negara hari ini dipenuhi kebencian yang terlalu menebal walaupun setiap keputusan dasar kerajaan yang dilaksanakan adalah demi kepentingan rakyat. Anwar berkata adalah tidak mudah untuk melaksanakan tugas itu namun beliau tidak mempedulikan sebarang kritikan dan kecaman termasuklah yang mencacinya secara peribadi. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata kerajaan tidak mempunyai pilihan untuk terus memastikan hasil dan kekayaan negara berkembang. Meskipun dikritik, tegasnya kerajaan pimpinannya akan terus bekerja untuk memastikan martabat negara diangkat ke tahap yang sepatutnya. Dalam pari itu, jelasnya antara usaha membanteras rasuah dan mengelak ketirisan, beliau menggesa semua badan penguatkuasaan seperti Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN dan Kastam terus berusaha untuk memastikan tiada berlakunya kebocoran hasil negara. Pada masa sama, Anwar berkata beliau mempunyai keyakinan tinggi Malaysia mempunyai potensi untuk terus maju dan berdaya saing. Kerajaan akan membuka semula sistem pendaftaran sistem pakalan data utama padu di bawah fasa kedua. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata sistem tersebut dibuka bagi membolehkan mana-mana individu yang belum mendaftar dapat mengemaskini maklumat masing-masing mengikut tempoh yang akan ditetapkan. Jelasnya, kerajaan meminta semua pihak dapat memberikan kerjasama dalam meningkatkan kesedaran rakyat akan kepentingan penggunaan data padu. Ujarnya, sehingga tamat tempoh pendaftaran pada Mac lalu, seramai 10.5 juta individu sudah mengemaskini maklumat dalam sistem tersebut dan daripada jumlah itu, 1.07 juta adalah dari Sarawak. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan Ahli Parlimen Baram Dato' Anjingau di Dewan Rakyat hari ini. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam iklan mereka?
ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, cawatan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. Dua dalam satu. Layari iklaneka.utusan.com.my. Bimbang tinggal bersorangan, ekoran rakan serumah pulang ke kampung merupakan alasan diberi seorang pelajar perempuan sebuah institusi pendidikan tinggi IPT yang ditahan bersekerudukan bersama pasangan di sebuah pasapuri di Meru, Ipoh semalam. Pelajar perempuan berusia 20 tahun dan pasangan berusia 22 tahun itu ditangkap oleh sepasukan penguat kuasa Jabatan Agama Islam Perak JAIP pada pukul 11.20 pagi. Pengarah JAIP Haris Fazilah Abdul Halim berkata serbuan dijalankan di kediaman berkenaan selepas menerima maklumat awam berkaitan pasangan itu yang tinggal bersama sejak seminggu lalu. Menurut beliau, pelajar terbabit dan pasangannya yang juga penuntut di IPT sama dibawa ke Pejabat Penguatkuasaan JAIP untuk siasatan lanjut. Katanya siasatan ke atas pasangan itu dibuat mengikut Seksyen 54-1 dan kurungan 2 Enakmen Jenayah Syariah 1992. Ada di rumah, itu jawapan pelakon dan usahawan Fazura yang menangkis dakwaan sebilangan pihak bahawa rumah tangganya dengan Fatah Amin kini bermasalah. Menerusi ruangan komen di Instagram, Fazura atau nama sebenarnya Nur Fazura Sharifuddin 41 tahun berkata suami dan anaknya juga ada di rumah dan mereka memilih untuk menjalani hidup lebih privacy ketika ini. Terdahulu kecoh di media sosial apabila ada segelintir peminat mendakwa hubungan Fazura dan Fatah kini sedang dilanda masalah. Alasannya kerana mereka dikatakan sudah tidak lagi saling meninggalkan komen atau tanda suka dalam ruangan media sosial masing-masing. Namun ada juga individu yang mempertahankan tindakan pasangan artis tersebut dengan menyatakan mereka tidak perlu untuk mempamerkan kebahagiaan di gelanggang media sosial. Kita ke berita dunia. Seorang wanita di Thailand terkejut apabila melihat rakaman sistem televisyen litar tertutup CCTV rumahnya yang memaparkan isyarat kehadiran manusia sedangkan tiada siapa pun berada dalam rakaman ketika itu. Menerusi dua buah video yang dimuat naik di platform TikTok, video pertama menunjukkan wanita tersebut membuka pintu hadapan rumah yang tidak berkunci ketika waktu pagi, sedangkan dia yakin sudah menguncinya pada malam sebelumnya. Bimbang berlakunya kegiatan pecah rumah, wanita tersebut melihat rakaman CCTV dan mendapati pintu itu sememangnya telah dikunci dan ditutup dengan sempurna. Namun sekitar pukul 5.56 pagi waktu tempatan, kamera CCTV mengesan aktiviti manusia dan lampu menyala secara automatik namun tiada sesiapa pun berada di ruang tamu pada waktu tersebut. Klip kedua kemudian memaparkan wanita tersebut mendengar bunyi bising seakan tombol dipusing dan seperti sesuatu diseret di atas lantai dan sekali lagi dia memeriksa rakaman tersebut sebelum melihat satu bayang-bayang putih muncul dari lantai dan bergerak ke atas tangga. Dan lebih menghairankan ialah apabila bayang-bayang tersebut bergerak, lampu CCTV turut menyala dan sistem rakaman mengeluarkan pemberitahuan kehadiran manusia. Lebih 30 penumpang mengalami kecederaan selepas penerbangan dari Madrid ke Uruguay dilanda gelora udara yang kuat sehingga memaksa pesawat tersebut melakukan pendaratan cemas di Brazil petang semalam. Syarikat penerbangan Spanyol Air Europa dalam kenyataan di laman media sosialnya memaklumkan penerbangan US-045 yang membawa 325 penumpang menuju ke Montevideo terpaksa dilencongkan ke lapangan terbang Natal di Brazil berikutan insiden itu. Pesawat jenis Boeing 787-9 Dreamliner mendarat dengan selamat dan penumpang yang mengalami kecederaan telah dibawa ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Menurut seorang penumpang, pesawat
mengalami gegaran yang kuat dan ada sesetengah daripadanya yang tidak memakai tali pinggang keselamatan menyebabkan mereka melambung ke udara. Menurut laporan, sebuah pesawat lain dijangka berlepas pada awal pagi tadi dari Madrid untuk mengambil penumpang yang terkandas di Brazil sebelum meneruskan penerbangan ke Uruguay. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, kewangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi Ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Berita ekonomi, operasi perniagaan Tenaga Nasional Berhad TNB tidak akan terjejas susulan keputusan Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra mengekalkan tarif elektrik sehingga akhir tahun ini. TNB dalam makluman kepada Bursa Malaysia berkata kumpulan memahami keputusan tersebut dibuat bagi menangani kos penjenaan tambahan. Menurutnya, hal ini berikutan kenaikan harga bahan api digunakan bagi bekalan elektrik dalam tempoh 1 Januari hingga 30 Jun 2024. Pada Sabtu lalu, Petra mengumumkan pelaksanaan ICPT akan diteruskan bagi tempoh Julai hingga Disember tahun ini. Kementerian tersebut turut mengumumkan pengguna komersial dan industri akan mendapat pengurangan kadar ICPT sebanyak 1 sen kilowatt per jam sehingga akhir tempoh itu. Dalam hari itu, Petra memaklumkan secas yang lebih rendah sebanyak 1 sen kilowatt per jam bagi kategori lampu jalan tarif G dan G1 di bawah seliaan pihak berkuasa tempatan PBT bagi tempoh yang sama supaya PBT dapat menyediakan perkhidmatan pencahayaan menyeluruh di kawasan awam. Delegasi Malaysia berjaya menarik pelaburan bernilai RM1.5 bilion dalam lawatan mereka ke Oman untuk memperkukuh hubungan dua hala antara kedua-dua negara. Ketua Pegawai Eksekutif Madani Research Center Muhammad Azmi Mat Nayan berkata, perbincangan juga menyentuh mengenai kerjasama dalam penyelidikan kecerdasan buatan AI dan pertukaran pelajar antara kedua-dua negara menunjukkan komitmen tinggi dalam memperkukuh hubungan dua hala. Pertemuan dengan menteri-menteri utama Oman tersebut juga telah membuka peluang kerjasama dalam pelbagai sektor utama seperti industri minyak dan gas, pertanian, pendidikan, pembinaan infrastruktur serta logistik. Lawatan kerja tersebut diadakan atas jemputan kerajaan Oman di bawah kepimpinan Raja Oman iaitu Sultan Haitham bin Tariq Al Said. Beralih ke berita sukan, Majlis Olimpik Malaysia MOM menampilkan rekaan baharu bagi pakaian rasmi para atlet kontinjen negara untuk ke Sukan Olimpik Paris 2024 yang akan berlangsung pada 26 Julai ini. Menurut Presiden MOM Tan Sri Norza Zakaria, perubahan tersebut dilakukan sesudah maklum balas dan pandangan daripada rata-rata rakyat Malaysia yang kurang berkenan terhadap reka bentuk dan motif sebelum ini yang dilihat tidak menyerlah. Ujarnya lagi, corak baharu yang dipilih berlatar belakangkan warna hitam dengan belang harimau lebih garang serta berwarna kuning lebih terang dan jalur gemilang juga turut diubah ke warna yang jelas. Sementara itu, bagi rekaan kemeja T berkola berwarna emas, beliau berkata MOM masih mengekalkan corak dan motif sama tetapi dengan lakaran logo MOM dengan warna jalur gemilang sebagai tanda menghormati bendera negara. Portugal menepati ramalan apabila mara kepusingan suku akhir selepas menyingkirkan Slovenia menerusi penentuan penalti 3-0 selepas serikat suri tanpa jaringan pada pusingan 16 pasukan yang berlangsung di Arena Frankfurt, Jerman awal pagi tadi. Pada separuh masa pertama, Portugal dilihat menguasai perlawanan dengan melakukan serangan bertali arus namun benteng pertahanan Slovenia sentiasa cekap untuk mematahkan setiap percubaan bagi memastikan Selecao gagal mendapatkan jaringan. Bersambung pada separuh masa kedua, Slovenia terlebih dahulu meraih peluang keemasan tetapi percubaan daripada penyerang sensasi Benjamin Sesko pada minit ke-61 menerusi 1-1 sedikit tersasar.
Tuah akhirnya memihak kepada Portugal apabila dihadiahkan sepakan penalti pada minit ke-105, tetapi gagal dimanfaatkan oleh Ronaldo selepas rembatannya berjaya ditepis penjaga gol Jan Oblak. Perlawanan akhirnya terpaksa ditentukan menerusi penentuan penalti setelah kedudukan masih terikat tanpa jaringan selepas masa tambahan dan penjaga gol Portugal Diego Costa muncul wira apabila berjaya menyelamatkan semua tiga sepakan yang diambil oleh pemain-pemain Slovenia. Pada peringkat suku akhir nanti, Portugal akan berhadapan dengan Perancis pada 6 Julai nanti di Volkspark Stadion, Jerman. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Rabu 3 Julai 2024. Jangan lupa dapatkan akhbar Utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian saja daripada saya, Reza Roslan. Assalamualaikum dan jumpa lagi.